Selamat datang sami. Dalam video yang sering dia unggah terkait dengan kerauhan punika, banyak yang bertanya, apakah kerauhan itu benar adanya? Nah, bagaimana SOP ketika orang kerauhan punika? Apakah harus melakukan sebuah upacara pewintenan? Nah, dulu di tahun 80-an, di tahun 70-an, tidak ada se-ekstrim seperti niki. Kenapa sekarang menjadi sebuah fenomena atau sesuatu hal yang mesti diperdebatkan? Semataun terang sami, elegan pisan. Seni, adat, budaya, agama, Hindu dalam keyakinan masyarakat di Bali punika adalah merupakan warisan yang sudah sepatutnya kita jaga secara baik dan benar. Nah, kerauhan punika salah satu budaya yang didasari atas sebuah keyakinan. Ketika manusia punika tidak yakin dengan apa yang sudah telah dia persembahkan dalam tatanan dunia sakralisasi, perlulah hal yang bersifat sakral dihadirkan dengan dasar ada mandala tempat yang disakralkan dengan sarana upacara. Di mana kerauhan punika difungsikan sebagai salah satu bentuk bakti atau prasada manusia kepada Tuhannya untuk sebagai salah satu penguat atau sugesti akan apa yang telah dia persembahkan. Nah, ketika kita sudah serada, yakin dan ikhlas atas carya tanpa pamrih, apapun sebenarnya tidak perlu. Apakah perlu mewinten karena kita hidup di madya neraka, segala sesuatu hal itu perlu dibuatkan sebuah aturan untuk supaya menertibkan akan apa yang kita lakukan. Sejatinya, pewintanan itu adalah sebagai salah satu dasar fondasi yang kita lakukan untuk membuat safety keamanan dalam diri kita supaya kita selalu eling dengan tugas dan kewajiban. Ketika sudah kita eling dengan segala sesuatu hal punika, semua punika tidak diperlukan. Karena napi, wangi sebalik agung dinalah dening wangi sadulang, wangi sadulang dinalah dening punjo astawa dinalah dening manah suci ningil malo. Besar kecilnya yatnya kita aturkan kembali kepada sini. Dema agama, trikaya parisuda jalan, sampun ngalan trikaya parisuda, degedeg, jangan marah. Inti dari semua punika adalah introspeksi diri mulat carira. Sukses.